Polres Minahasa melaksanakan kegiatan apel dalam rangka kesiapan pengamanan malam Natal tahun 2020 di lapangan Samratulangi Tondano pada Kamis tanggal 24 Desember 2020 yang dipimpin oleh Kapolres Minahasa AKBP Hens Limoningke SIK NSI. Dalam arahan Kapolres mengatakan kepada personil untuk melakukan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian Kapolres juga menyampaikan agar anggota untuk terus menghimbau kepada masyarakat guna memutus klaster COVID-19 dengan cara melaksanakan prosedur tetap kesehatan. Kapolres pula mengarahkan kepada anggota apabila ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak agar dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Dalam apel pengamanan dihadiri oleh Kapolres Minahasa, AKBP Hens Limoningke SIK NSI, Wakapolres Minahasa Kompol Ahmad Sutrisno SE, PJU Polres Minahasa, anggota Polres Minahasa yang terlibat sprint pengamanan, Satuan Polisi Pamung Praja Pemkab Minahasa, Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Minahasa, Dinas Kesehatan Pemkab Minahasa, dan Ormas Makatana Minahasa. Tim Liputan Humas TV Polres Minahasa melaporkan.